Hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Natia. Kali ini aku mau kenalin dulu a new family member. Sini sayang. Kuda. Nih, anak serigala. Namanya, siapa nama kamu? Bisikin aku dong. Namanya? Namanya Blue guys. Dia punya Instagram loh, bubublue2020, karena banyak teman-teman yang minta kalau dibuatin Instagram si Blue, karena mereka pengen lihat update-annya Blue. Bahkan story aku aja yang ada Blue-nya disuruh highlight. Jadi ya udah sekalian aja aku bikinin Instagram. Dan kali ini dalam rangka menyambut Blue, semoga Blue sehat-sehat ya. Karena kemarin anjing aku, Papi, Ona, Pom, kalian pasti tahu kan, ada videonya juga di channel ini. Waktu Ona masih bayi banget, terus beberapa kali juga aku upload di Instagram dan masih banyak yang nanyain Ona kemana kak, kangen Ona. Buat teman-teman yang belum tahu, Ona meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Pas aku udah waktu itu di Jakarta dan Papa sengaja nggak ngasih tahu aku biar aku nggak kepikiran. Jadi pas aku pulang ke Bali, pas nikahan adik aku, aku baru tahu kalau Ona ternyata udah nggak ada. Nih nggak becus nih jaga nih. Nih, sini suspeknya. Jadi Ona itu kena parvo, virus parvo. Buat teman-teman yang nggak tahu parvo itu apa, parvo itu adalah sebuah virus yang rentan banget menyerang papi, anak anjing, apalagi kalau misalnya anjingnya itu disatuin sama anjing-anjing lain yang udah gede. Jadi anjing itu kan harus vaksin 3 kali kan? 1, 2, 3. Nah, sebelum vaksin ketiga ini, kalau bisa, kalau misalkan punya anak anjing, jangan dibawa kemana-mana dulu. Jangan dibawa ke tempat yang banyak anjing lainnya, karena gampang banget tertular virus dan bakteri. Gitu, Bu! Kali ini kita akan bikin challenge. Challenge-nya namanya Make Me Howl. Gitu, jadi kan Siberian Husky itu terkenal dengan lolongan. Apa sih lolongan ya, bener guys? Iya, lolongan. Lolongan itu kayak gitu kan. Dan aku suka lihat di YouTube tuh kayak nyaring banget, pokoknya bagus banget. Dan kemarin kita tuh iseng-iseng kayak sosok ngajakin Blue ngomong gitu. Terus dia berhasil jawab tuh pakai gitu. Pokoknya lucu banget dan plus dia kan masih bayi. Jadi haul-nya tuh cute banget. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Jadi kita bertiga di sini bakal berusaha untuk membuat Blue haul kayak gitu. Yang terbanyak yang menang. Jadi kita akan dikasih masing-masing kesempatan 5 kali. 5 kali giliran 5, gitu. 5 dalam waktu 30 detik. Bukan dalam waktu 30 detik. Masing-masing. Masing-masing 30 detik. Jadi iya. Sekali one try itu 30 iya, detik. Iya, itu maksudnya. Masing-masing kasih waktu 30 detik untuk bikin Blue howling. Gitu. Ini terserah caranya gimana ya? Howlingnya mau yang kayak tadi kan dia kayak cuma jawab gitu dihitung enggak? Enggak. Gitu. Nah, sampai au. Sampai gitu ya. Iya. Oke. Pompim parayung gambreng. Pertama. Boleh memilih. Oh, boleh memilih. Aku ketiga. Satu, dua, tiga. Berarti aku boleh milih, boleh milih. Mau yang kedua. Pertama. Satu atau kedua? Pertama, oke. Okay, kamu kedua. Oke. Okay. That's what I want. Yuk. Kok ada yang pertama? Enggak. Percobaan kan. Ya, salah dong. Nih 30. 30 detik ya satu orang. Oke. Okay. Yuk, siap. On ya, Ma. Yuk. Get set. 5, 6, 7, mulai. Go. Next.
Adam. Nggak bisa, berarti aku sama Randy seri. Kalau Randy bisa, Maboy. Randy yang menang. Maboy. Harus siap ini. Boy. Let's go. Yuk. Udah. Mulai udah. Sekarang. Gigit bu. Oh!
I'm the winner and Blue is mine. Dadah. Guys, jadi pemenangnya adalah Akil. Hey. Pemenangnya Blue. Pemenangnya Blue karena Blue yang howling, Blue. Make us howling. Make us howling. Oh, dia yang bikin kita howling lebih banyak daripada dia. Thank you udah nonton. Ini pemenangnya dari Randy. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya Blue buat aku. Iya, enak aja coba. Coba. Iya, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, share, and subscribe. Ini video iseng-iseng aja, semoga menghibur, semoga mengisi kebosanan kalian di saat di rumah aja. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Ha ha ha.